Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun. Di video kali ini saya mau bikin minuman kekinian lagi ya teman-teman. Ini super gampang bikinnya, sangat simple, praktis dan ekonomis bahannya ya. Cocok juga untuk ide jualan di musim panas kayak sekarang. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya, simak video ini sampai selesai ya. Pertama-tama masukkan satu bungkus Nutrijel kelapa muda. Ini kemasan 15 gram ya teman-teman. 100 gram gula pasir. Lalu ini aduk dulu sebentar. Satu bungkus santan kara kemasan 65 ml. 700 ml air. Lalu ini aduk lagi sebentar. Nyalakan kompor, lalu masak hingga mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini aku aduk-aduk terus ya teman-teman, biar santannya nanti nggak pecah, sampai benar-benar mendidih. Nah ini udah mendidih, matikan kompor lalu aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Tuangkan ke dalam wadah. Lalu ini kita biarkan sampai set dulu. Nah ini Nutrijelnya udah set ya teman-teman. Ini akan aku potong. Lalu aku parut menggunakan parut seperti ini. Aku menggunakan yang lubangnya agak besar ya. Lalu kita parut sampai habis atau selesai. Nah ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Ini untuk melonnya aku pakai satu buah melon ya teman-teman, tapi ini kulitnya udah aku kupas ya tadi, aku lupa. Lalu ini akan aku serut menggunakan alat serutan seperti ini. Kita serut sampai selesai. Nah ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Lalu siapkan satu sendok makan biji selasih. Tuangkan air panas secukupnya. Lalu ini kita aduk dan biarkan sampai mengembang. Di sini aku udah siapkan satu buah jeruk nipis yang udah aku potong seperti ini. Selanjutnya ini aku pakai marjan rasa melon ya teman-teman, lalu tuangkan sekitar 100 ml sirup marjan. Tambahkan 600 ml air. Lalu ini aduk sampai tercampur. Untuk cupnya ini aku pakai ukuran yang 16 oz. Masukkan es batu kristal secukupnya. Lalu tambahkan serutan melon sekitar 1-2 sendok makan.
Lalu masukkan nutrijel kelapanya, masing-masing 2 sendok makan. Masing-masing 1 sendok makan biji selasih. Lalu masukkan jeruk nipisnya. Dan yang terakhir, tuangkan sirup marzan secukupnya aja ya, bisa dikira-kira aja. Nah ini dia minuman kekiniannya, Masya Allah ini seger banget ya teman-teman, warnanya itu menggoda banget. Ini rasanya enak banget teman-teman, bau melonnya itu sangat wangi, cocok untuk ide jualan juga ya, apalagi ini musim panas, pasti seger. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga ya. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.